sebagai relawan Eri Cahyadi, kira-kira apa yang dilakukan Pak Mah? Oh iya, ini untuk anu ya, Wali. Iya, Wali. Ya. Yang kemarin ketemuan sama Pak Erdi, Pak Pek itu. Tentu di Pak. Ke hari apa itu? Kemis di Pak Pekku kemarin. Lo di Pak Pek. Ketemu. Iya. Kalau harapan saya untuk Pak Erdi ya, semoga menjadi wali kota. Yang pertama, yang kedua, ya nantinya diharapkan di Persibaya paling ya jadi ketua umum lah, harapan itu. Oh, ketua umum Persibaya ya? Saya harapkan seperti itu. Jadi tidak ada di Persibaya sendiri. Harapan saya seperti itu. Kemarin saya sudah lontarkan, beliaunya kelihatannya bersedia gitu. Beliau bersedia ya? Iya. Menjadi wali kota. Kalau jadi wali kota, saya harapkan untuk Persibaya ini paling enggak Pak Erick ketua umumnya gitu loh. Kalau ya kalau Persibaya ini enggak ada ketua umumnya, ya apa ya? Ya seperti ini. Iya. Anggotanya bisa enggak ada panutan lah. Tidak ada figur gitu loh. Oh gila, gitu. Ya? Iya, tidak ada yang ya boleh ngarin Surabaya karena yang di Bedeni, iya. Tapi klub-klub itu. Begitu nggak ada yang ditakutin ya? Masih iya. Ngayomi betul sekali. Nggak ada yang ngayomi ya, yang halus Pak? Iya, saya harapkan seperti itu. Kemarin sudah saya lontaran gitu, kelihatannya bersedia, iya. Ini tidak ada yang ngayomi gitu, nggak ada wali kota, jadi saya naik dewi lah cari Surabaya, ada yang ikut sana ke situ gitu loh. Ya sudah, mungkin cuma semenjak ini Risma ini mungkin iya sempat Pak Arif Afandi ada kan ada adanya Pak Arif Afandi, Pak Bambang DH. Nah itu harapan saya ke Pak Erick itu. Ya. Kemarin yang kebetulan yang datang era saya Maura sama Yogi gitu. Yogi Kastanya. Maksudnya kemarin itu kan dikumpulin tuh siapa ini? Bu Risma kan anu saya minta tolong pada Pak Erick pokoknya nanti kalau jadi Pak Erick itu legenda-legenda ini dikumpulin lagi yang pernah membawa nama Surabaya lah ya, seperti itu kumpul lagi Persibaya gitu ya itu ikon Surabaya Persibaya ini kan sama dengan ikonnya Surabaya iya kan kebanggaan area-area Surabaya nah itu gitu loh lah Surabaya itu siapa ya wali kota yang nomor siji pucukane maksudnya iya kan masa nggak mau ngurusin seakan-akan seperti nggak mau ngurusin apa Persibaya nah, ini pasalnya seperti ini jadi iya saya harapkan seperti itu. Kemarin sudah saya lontarkan waktu kumpul-kumpul sama Pak Erick. Wah, saya kurang tahu kalau masalah itu. Iya, tapi itu apa? Abdurrahman kalau Pak Erick. Gak boleh. Saya tak bisa tahu cuma Abdurrahman itu katanya Pak Erick gitu ya. Cuma yang ada di ruangan ini aja. Iya. Tujuannya para legend ini untuk mensukseskan ini Piala Dunia tahun 2021 itu. Ya sebetulnya Bu Risma ini itu juga perhatian juga sama usianya Persibaya itu perhatian sekali sebetulnya itu.
sebetulnya itu kurang satu tok Bu Risma sebetulnya. Oh iya. Kalau jadi ketua umum Persibaya, wah sempurna udah. Iya kan. Surabaya ditata bagus sekali, anunya bagus sekali. Iya kan. Apa infrastrukturnya bagus sekali. Ya. Paling paling nggak seperti itu. Kedua kan kita seperti terlindungi gitu loh. Iya, terlindungi. Main itu enak. Apalagi Pak Jani main biasa-biasa loh. Wali kota tambah ini. Sempurna. Ya itu, ada pembahasan seperti itu. Wah, pokoknya ada kegiatan lah sampai hari hanya itu. Para legend itu harus dilibatkan. Nanti ada piala wali kota, ada apa, kompetisi apa, kelompok apa gitu.